Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula pada siang hari ini dalam rangka kegiatan santunan anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Al-Latif Candung. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi, Ibu Dr. Haja Evi Susanti SSTM Biomed, beserta jajaran Rektorat, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2. Yang terhormat Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Darno Effendi. Yang terhormat Ibu dari Yayasan Al-Latif Candung. Kemudian yang terhormat kepada Ketua LPPM. Yang terhormat kepada Ibu Ketua UPM, yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, dan Ibu Dekan Fakultas Kebidanan beserta Ketua Program Studi di lingkungan Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Civitas Akademika Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum thubata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. Ustadz sudah datang bersama Ibu dan rombongan di Prima Nusantara Bukit Tinggi. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2, Ibu Wakil Rektor 1, Bu Dekan, Ketua Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah kita jadwalkan di siang hari ini bersama-sama di institut. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dianjurkan ya bagi kita untuk memberikan anak yatim apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah saya sudah punya nazar atau niat bahwa apabila
keluar izin S2 keperawatan kita. Kita ingin mengundang anak yatim untuk datang ke kampus kita. Dan alhamdulillah hari ini datang di sini. Kemudian yang ketiga juga nantinya kita juga akan memberikan beberapa bingkisan, yaitu mungkin dalam bentuk itu ada beras, kemudian sedikit Ustaz, dan mungkin yang akan lebih apanya kita berikan dalam bentuk amplop ke anak-anak. Jadi itu yang kita imbukan dan tidak kita berikan dalam bentuk makan. Mungkin silahkan nanti setelah ini Ananda mau beli baju ya, walaupun tidak banyak tapi ya sedikit, itu mudah-mudahan berkah bagi Ananda semua.